بسم الله الرحمن الرحيم. تنوعات أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال. Lanjut Ibnu Athaillah dalam hikmah berikutnya, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwi waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis amal karena bermacam-macam yang datang daripada ahwal. Dalam kalam hikmatnya oleh Ibnu Athaillah gini sampaikan baktanya bahwa hati menentukan amal ibadat lahiriah. Apa yang datang dalam hati menentukan amal ibadat lahiriah seseorang. Atau dalam bahasa lain, kan ruh daripada amal keikhlasan yang ada dalam keikhlasan yang ada dalam hati. Cuma dah peluh lepas lebih uk. Makna tanawwa'an ajnasul a'mal li tanawwi waridatil ahwal. Tanawwa'an yang makna tanwi syik deh, taksir memperbanyak sesuatu. Yang makna tanwi. Makna menok-nok le. Le-le jenis, le-le macam mamai. Yang makna tanawwa'an. Makna amal ibadat an harkatin. Amalnya ibarat daripada harka. Ya kan, amal ibarat atau kata lain daripada gerak. Harkah na dua, na harkah jasmaniyah, na harkah kalbiyah. Gerak tubuh dan gerak hati. Gerak tubuh contoh ji puasa, contoh ji sembahyang, contoh ji haji. Yang harkah jasmaniyah. Pengertian amal, amal ibarat daripada harkah. Harkah na dua, na jasmaniyah, na harkah kalbiyah. Contoh harkah kalbiyah, na perasaan kasih sayang dalam hati kita nyo kepada orang fakir miskin. Sehingga perasaan kasih sayang dalam hati kita nyo kepada orang fakir miskin mendorong kita untuk berdebit zakat dan untuk memberi sedekah. Nya harkah kalbiyah. Jadi makna amal ini harkah, gerakan, gerak tubuh kita nyo, na gerak jasmaniyah dan na gerak kalbi, na gerak kalbiyah. Kemudian makna ahwal. Ahwalnya ibarat daripada harkatil kalbi. Gerak yang dalam hati. Yang dikenakan ahwal. Atau punya terjemahan lain, makna ahwalnya keadaan spiritual kita. Keadaan spiritual yang dalam hati kita yang mendorong kepada amal. Kuatnya keadaan spiritual kita, kuat amal. Jadi amal manusia yang berbeda-beda. Tiga go ada saat gaknya berat rasa kasih sayang ke fakir miskin, takalan kuat gum terika. Ha. Tiga go ada nak perasaan gaknya iya ke Allah, pulang kadang nak pernah bubuk kesalahan, tak usah main tahajud malam mana ke ngibadat la ke istighfar. Yang dorongan amal bak lahirnya memandung didorong deh li keadaan spiritual ate kita yang. Karena yang memotivasi ibadat zahiriah ahwal kalbi, karena motivasinya penggerak yang datang dari diri sendiri, dari dalam. Jadi motivasi amal kebaikannya dari ahwal hati, dari keadaan spiritual kita. Semakin kuat keadaan spiritual kita, semakin kuat memotivasi amal zahir kita. Yang maksud dari kalam hikmah ini, tanawwa'an ajnasul a'mal litanawwi waridatil ahwal. Waridatnya sesuatu yang warid, yang datang. Bermacam-macamlah jenis amal karena bermacam-macam yang datang dari ahwal. Beda kondisi ate, beda amalan zahir.